Oke, baik lagi bersama saya. Sekarang ini kita akan masuk ke summon. Kebetulan saya sudah saving beberapa scroll. Dan memang saya mau ngejar ini Hero Griftborn, jadi ada special summon dari spesifik scroll ini yang khusus untuk Hero Griftborn, dan ya tiap hari berubah sih. Kali ini saya mau ngejar Hero Griffon, jadi coba kita summon. Dan ada beberapa juga scroll yang saya masih simpan, ada nanti total ada 50, mungkin 60. Kristalnya juga saya buka dua jadi 80 lah, mungkin 80 total hero. Berapa yang dapat elite ya? Mari kita coba coba dari ini dulu ya. Yang ini aja, friendship aja. Kita buka dapat apa enggak. Enggak dapat, tidak apa-apa, lumayanlah dapat sebagian, bisa buat jadi food nanti. Oke, buat lagi ini, semoga dapat elite ya. Oke, dapat satu elite. Kita lihat apa yang terbuka. Ya, apa ini? Siapa namanya? Lupa. Ini saya udah dapat berapa yang si Lorsan? Mungkin ada beberapa, tapi agak jauh sih. Untuk ke mythic masih legendary. Apa? Kita simpan saja. Lumayan. Yang penting dapat elite. Baik lagi. Buka lagi. Ternyata masih penuh, jadi kita korbankan dulu sebentar. Satran mau dapat naik dia, lumayan lah. Coba ya, lumayan bisa dapat food. Oke, balik lagi. Duh, kita coba buka. Belum beruntung. Buka lagi. Aduh, belum beruntung. Tidak apa-apa. Nah, ya, ini dapat bonusnya. Sekarang untuk Griffon masih ada 20 scroll. Ini yang ngumpulin agak susah juga, tapi nggak apa-apa, kita buka kali ini 20 ya. 10. Dapat satu lagi, semoga lumayan. Ini siapa namanya, saya lupa. Solis ya, Solis. Belum saya pakai karena masih di legendary dan saya masih bingung juga kombonya nih gimana pakainya. Belum banyak yang pakai karena masih suka untuk tier-tier yang tinggi masih pada yang pakai, tapi ini mungkin buat ini ya, King apa itu yang untuk ini, saya lupa namanya ini ya, King Power khusus yang untuk Griffon sangat berguna juga itu. Nah, itu dulu. Lumayan. Oke, lagi masih ada 10 lagi. Coba lagi. Saya sebenarnya ngejar Tasi. Mari kita lihat. Waduh, belum bisa. Bentar, ini ada bonus seru nih, apa ini, kita buka saja. Kalau khusus ini saya coba buka Griffon karena agak susah dapat Griffon. Griff, bukan Griffon, apa yang namanya, Peter Blight. Lumayan. Wilder, saya kebalik-balik bilangnya, ini yang Wilder, yang Griffon, yang ini tadi ya bentuknya, saya lupa. Aduh, gimana sih main kalau lupa. Tapi tidak apa-apa, yang penting habiskan kristalnya saja. Ntar kristal ini saja, kristal lagi, buka lagi. Dapat elite lumayan. Apa yang dapatnya? Brutus, kayaknya Brutus bisa naik satu ini, coba lihat nanti ya. Buka satu lagi aja deh.
Yang penting ada satu yang bisa dimanfaatkan. Ini Brutus dapat satu. Mari kita lihat, sepertinya Brutus bisa sendet. Coba lihat, betul sekali Brutus bisa sendet. Sudah extended, tapi ini nanti bintang 1. Lumayan. Jadi bintang 1 ya. Bintang 1. Lumayan, ini nanti berguna banget ini. Oke, naikin saja semuanya. Oke. Begitu saja kali ini. Apa ini? Oh, ternyata saya dapat itu ya. Gak apa-apa, saya pour up semir aja ini. Karena saya mau memang saya kejar, karena ini memang sangat ini apa namanya, skillnya ini tuh sangat-sangat OP sekali. Kalau dia kamu pakai combo ini, pastikan skill ini keluar ya. Kalau nggak keluar, payah. Ini skill yang paling OP dari Semira. Baik, mungkin ini saja untuk hari ini. Ketemu lagi nanti kapan-kapan. Next video ya. Bye.